sudut pusat, dan sudut keliling pada lingkaran. Sahabat terpelajar, pada kesempatan kali ini kita akan membuat lingkaran, di mana di dalam lingkaran tersebut nanti kita akan ketemu dengan sudut pusat dan sudut keliling pada sebuah lingkaran tersebut. Baik, kita menggunakan GeoGebra secara online dari situsnya, yaitu geogebra.org. Kemudian kita pilih app download. Kemudian kita pilih GeoGebra Classic 6. Kita klik start. Kita tunggu sampai muncul jendela GeoGebra Classic 6. Oke, inilah GeoGebra Classic 6. Oke, langsung saja kita akan membuat lingkaran dengan menggunakan tool cycle with center stroke point. Titik A sebagai pusat, kemudian titik B berada pada keliling lingkaran. Terdefinisilah sebuah lingkaran AB, sebuah lingkaran yang berpusat pada A dan melalui titik B. Selanjutnya kita akan membuat sebuah titik pada lingkaran tersebut. Kita buat sebuah titik, misalnya di sini, yaitu titik C. Kemudian kita buat segmen atau ruas garis AB sebagai jari-jari dan juga AC sebagai jari-jari. Pertemuannya membentuk sebuah sudut. Nah, sudut inilah yang disebut sebagai sudut pusat lingkaran. Kita tentukan berapa derajat dengan menggunakan tool angle. Oke, kita klik titik C, kemudian kita klik A dan titik B. Sudutnya terbentuk 63,81, terbaca 63,81 derajat. Kemudian kita buat sebuah titik lagi yang berada pada lingkaran tersebut. Oke, misalnya adalah titik D. Kita buat ruas garis lagi dari D ke B atau B ke D, kemudian dari D ke C. Inilah yang disebut sebagai sudut keliling. Kita tentukan besarnya berapa dengan menggunakan tool angle. Dari titik C, kemudian D, kemudian B. Inilah besarnya, 31,9 derajat. Secara teori, besarnya sudut pusat lingkaran ini dua kalinya besar sudut keliling. Ya. Jadi besar sudut pusat lingkaran dua kali dari sudut keliling lingkaran tersebut. Oke, kita sembunyikan koordinat sumbu X dan Y-nya. Oke, nah, kita bisa geser titik C. Kita bisa melihat perubahan nilai sudutnya. Titik B juga bisa kita geser, titik D juga kita geser. Secara otomatis sudut pusat dan sudut kelilingnya pun berubah. Oke, saya rasa cukup tentang sudut pusat dan sudut keliling dari lingkaran. Selamat mencoba. Terima kasih.